Penuhi standar pengamanan objek vital, PT Donggi terima sertifikat Gold System Manajemen Pengamanan dari Baharkam Polri. Sertifikat ini diberikan setelah sebelumnya Direktorat Pengamanan Objek Vital Polri melakukan audit dan PT Donggi dinilai telah memenuhi standar prosedur pengamanan objek vital nasional. Kakorsa Bara Polri Irjen Pol Wahyudi Hidayat menjelaskan terdapat 118 kriteria penilaian dalam sistem manajemen pengamanan yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang ingin mendapat sertifikasi. Adanya sertifikasi ini merupakan peraturan dari Kapolri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Pengamanan yang merupakan tindak lanjut dari Kepres Nomor 63 Tahun 2004 terkait Opfitnas. Banyak sekali kriterianya. Jadi sistem manajemen yang ada di situ ada 100 lebih kisi-kisi, 118 item hal-hal yang harus dipenuhi, dipersyaratkan di dalam sistem manajemen pengamanan. Dari mulai top manager sampai working, sampai pekerjanya harus mempunyai mindset tentang pengamanan. Sampai begitu. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.